berikutnya lagi ada Suzuki Katana Country ini, Alexander ya. Mobil tangan kedua, BBKB-nya masih yang lama coy ya. AC-nya dingin, mesinnya garing, bensinnya irit. Harganya berapa Pak Ji? Harganya nggak usah mahal-mahal, 42 juta saja, masih nego ya. Pajak panjang, bulan 2, 2004. Ya, jarang nyari gini, ini semuanya masih lengkap nih. Emblem-emblem Alexander-nya masih ada nih, lihat nih ya. Lihat nih dalamnya tuh ya. Paul 91 sudah power steering, full musik, 42 juta saja, mesinnya garing, AC-nya dingin, bensinnya irit ya. Nah berikutnya lagi nih ada Kijang Grand Extra, long yang 1,5 long ya, tahun 95. Harganya berapa Pak Ji? Pajaknya bulan 4 masih buru nih lebaran, pajak harganya ini 47 juta masih nego ya kan. Berikutnya lagi nih, nah kemarin saya dapat apa namanya Kijang Resta ya. Kijang Resta 2001 ya. 2001 bensin manual. Ini kebetulan orang nitip dengan harganya tinggi. Nanti harga damai aja nih ya. Kalau yang punya minta 75. Mudah-mudahan di 70 dilepas di 2001 ya, warna silver. Dalam masih orisinil. Berikutnya lagi nih ada Kijang LGX tahun 2003 sudah new model. Pajaknya ulang tahun ya, yang 158. Jadi posisi pajak telat. Ini saya buka harga 77 juta posisi pajak telat ya. Kalau terima hidup jatuhnya kurang lebih ya 81 juta. Tinggal pilih mau positif ini atau bebas nama pembeli. Kijang LGX 2003 new model 1,8. Pajaknya berapa Pak Ji? Pajaknya per tahunnya kurang lebih 1,8 ya. Kalau mau yang murah ini lagi Kijang LGX tahun 2000 FV ya 1,8 ya. Pajaknya masih panjang, bodi masih ngalahin, hanya bule nih, belum dipoles, mudah-mudahan nanti sama orang saya dipoles. Ini saya buka harga 63 juta ya, tahun 2000 sudah FP ya. Nah ini baru dapat lagi Kijang Resta lagi nih, baru kemarin nih ya, belum tayang nih. Kijang Resta tahun 2003 ya, sudah new model nih, sudah apa ya, Grand Luxury nah, tahun 2003 suratnya lengkap, faktur komplit, lampunya agak depan. Ini nanti tinggal ini ada cacat dikit, lecet-lecet pemakai, nanti terima rapi. Ini saya buka harga 87 juta terima rapi, 87 juta terima rapi ya, jangan salah, terima rapi. Kalau kader diri tinggal kurangin aja 85 juta karena saya pasirkan nih polesul kurang lebih 2 juta yang baru-barunya poles body, mesinnya oke, pajaknya panjang ya. Aduh, platnya sudah baru ya, B-nya BDKI ya. 87 juta masih nego. Ini baru datang ya, belum tayang nih. Sampai cepat dapat nih. Warnanya silver ya, silver. Berikutnya lagi nih Suzuki Carry 1000 tahun 2009. Alhamdulillah pajak sudah saya bayar bulan 2. Tadi kir baru pulang nih dari Sonopuro Gadung ya. Jadi sekarang udah enak nih, mau nyari duit, mobil Carry 2009, sasisnya bagus, mesinnya bagus, bodinya masih bagus, ngaleng ya kan, gedongnya bagus. Harganya berapa? Tetap aja 43 juta tinggal ngacir aja nih, karena pajaknya sudah dibayar tadi, baru pulang dari Samsat ya. 2009 jangan salah bapak-bapak ibu-ibu, namanya Carry, itu tahun 90 sama 2009 ya Carry, begini modelnya ya. Kalau mau yang model muda ini 2016 ya. Berikutnya lagi nih, ada Avanza eksekutif tahun 95, AC-nya sudah double, power steering, power window, central lock ya. Lihat nih ya, tuh dalamnya AC sudah, joknya masih orisinil nih, empuk, mendul-mendul, bersih ya, bersih nih. AC-nya dingin, pajaknya masih hidup, ini modelnya lihat nih ya, lihat tuh ya. Tahun 95 yang 1,5. Harganya ini sama nih, saya buka harga 37 juta saja ya. Mau lebaran nih kita harga jangan mahal-mahal, biar pada jadi lebaran nih pulang kampung, jangan kasih saya dulu susah ya. Nah, berikutnya lagi nih ada Daihatsu Himax, apa Himax ya, Himax 2016. Pajaknya sedang diproses nih, banyak boleh bilang ban seremnya belum turun nih ya, belum turun nih ya. Tahun 2016
harganya nggak usah mahal-mahal ini, 55 juta 2016 ya, sudah power steering, AC-nya dingin ya, lihat nih ya, power steering AC-nya dingin ya. Tahun 2016 siapa cepat dapat DP dulu, tidak jadi uang kembali ya. AC, power steering, full musik ya. 2016 tuh pintunya masih nih ya. 55 juta murah dia karena tahunnya 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan NJM Marno Jaya Motor. Pedagang mobil bekas berpengalaman 33 tahun berjalan. Asli Wonogiri, tukang arit Angon Kijang. Rasanya sudah lama saya nggak bikin video, mungkin kurang lebih udah 3 minggu. Hari ini akan mereview stok yang terbaru, yaitu akan memulai Kijang Roper GRX. Ini dia nih. Kijang Roper GRX tahun 95 ya. Tahun 95. Mobilnya cakep nih, lihat nih. Dininya masih orisinil semua ya, plastiknya. AC-nya double. Dalamnya masih orisinil, lihat tuh dalamnya ya. Interior masih orisinil semua ya. Pajak panjang, bodi masih kaleng. Kalau 95 sudah plat bodi. GRX namanya, Roper GRX. Harganya enggak usah mahal-mahal, Pak. Ya ini harganya saya bilang bisa buka harga 37 juta saja ya. Nego halus nih, nego halus ya. Nih masih kaleng nih. Baru datang tadi masih hangat ya. Berikutnya lagi nih Suzuki Carry GRP tahun 2002. Pajaknya telah 3 tahun. Kalau keadaan gini saya jual cepat aja ya. GRP jadi AC-nya double, pelek racing, sasisnya bagus, mesinnya bagus, kedoknya masih kaleng. Harganya kalau ada gini satu ini 31.500 2002 ya, siapa cepat dapat. Ini ada Isuzu Panther ya, tadi yang Miyabi ya, tahun 94. Power steering, power window ini lagi betulin rim. Kemarin peleknya culun, sekarang sudah saya ganti pelek besar nih. Lagi betulin rim tangan. Mesinnya garing, lihat di ruang mesinnya juga nih ya. Sudah power steering, power window. Harganya nggak usah mahal-mahal ini, 33 juta ya, 33 juta. Berikutnya lagi manual tahun 2011, mobil 99% masih orisinil, kilometernya kurang lebih 100.000 ya. Nih, warna silver, suratnya lengkap, pajaknya panjang, nama sendiri yang punya orang Garuda, alamatnya komplek Garuda di sono di bandara nih ya, Teluk Naga nih, biar denger nih. Harganya berapa Pak Ji? Harganya nih 90 juta masih nego ya, masih nego. Berikutnya lagi ini ada Kijang Grand Astra tahun 96 yang SGX ya. Pajak panjang, AC double, power steering, power window, AC dingin ya. Ini saya buka harga ini 47 juta juga, tahun 96 yang 1,8 yang short ya, yang short. Nah, kita ke depan nih, ke depan. Nah, ini Kijang Krista tahun 97. Ini plat nomor baru udah jadi tadi, platnya sudah putih tinggal pasang. Jadi ulang tahun udah saya urus STNK apa sudah baru yang warna putih ini. Yang dalam ini ya. Ini ban serepnya buat pasang harus di bawah nih. Dalamnya masih orisinil semua. Ya masih orisinil. Ini ban serep nanti dipasang lagi. Tuh lihat karpet-karpetnya. Ini tahun 97. Grand Luxury ya tahun ini. Bodinya masih kaleng semua. Ya, ini dalamnya tuh, dalamnya masih orisinil bersih ya. Dari bersih. Nah, kaleng semua ya. Ya, lihat tuh. Ya, mesin bagus, AC-nya dingin. Ini lihat depannya. Kita buka harga, ini harganya 59 juta. Yang kita 1,8 bensin manual. Terasa ribuan ini kalian dulu, bila mana ada kekurangan di sana sini, ibu-ibu bapak-bapak yang beli online, saya jangan niat enggak ada niat yang tidak baik. Intinya kalau ada apa namanya travel, direbut saja. Contohnya Kijang LG kemarin kata ini kunci Bali temperaturnya naik, mesin separuh, sekir segala macam bla bla bla, saya sumbang 1,5 juta. Bagi bapak-bapak yang Lampung kemarin yang dalamnya rokok, nanti dilas aja dirembes. Bagi bapak-bapak yang di Kebumen juga sama ya. Saya kirimkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.